Berbagai upaya dilakukan untuk mempercepat distribusi material, salah satunya dengan menggunakan sejumlah kendaraan dinas Babinsa. Medan yang sempit membuat akses jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Berikut liputannya. M. Soleh Babinsa Koramil 09 Kubu Kodim 1207 Pontianak yang menjadi Satgas TMMD ke-111 di Dusun Maju Jaya Desa Kuala Mandor B menuturkan beratnya medan untuk distribusi material. M. Soleh dan Satgas yang lain memanfaatkan kendaraan mereka untuk membantu mempercepat pengerjaan tersebut agar kendala yang ada dapat teratasi. Selain kendaraan dinas Babinsa, kendaraan roda 2 milik masyarakat juga dengan sukarela difungsikan untuk mengangkut berbagai material yang ada. Dalam rangka kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak untuk mengelangsir bahan material ke sasaran, kami harus menggunakan kendaraan roda 2. Bahkan kendaraan itu kendaraan dinas kami sebagai Babinsa, karena jalan tidak bisa dilalui menggunakan roda 4. Jadi kami bersama masyarakat bekerja sama untuk mendukung material, mendorong material ke sasaran. Tim Liputan KSTV.